Azizah Salsa beri pelukan hangat ke Pratama Arhan seusai Indonesia menang. Pasangan Azizah Salsa dan Pratama Arhan masih terus mencuri perhatian publik. Azizah Salsa sempatkan terbang ke Doha, Qatar untuk mendukung suaminya, Pratama Arhan bertanding. Yang terbaru, Azizah Salsa tak absen mendukung Pratama Arhan saat Indonesia melawan Korea Selatan, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Zize sapaannya membagikan momen manis di Instagram story-nya. Ia memberikan pelukan hangat untuk sang suami saat pertandingan selesai. Pratama Arhan berhasil menjebol gawang Korea Selatan dan memastikan Indonesia menang. Super proud of this one at Pratama Arhan, tulis Azizah Salsa. Dari video yang diunggah, Arhan berlari ke arah tribun tempat Zize berdiri. Azizah pun langsung menyambut kedatangan sang suami dengan pelukan. Keduanya terlihat cukup lama saling berpelukan. Di akhir, Pratama Arhan memberikan ciuman ke pipi Azizah Salsa. Untuk diketahui, timnas Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti. Hal ini memastikan timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024.